Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bunda Dava. Hari ini Bunda Dava akan bikin menu lauk lagi atau sayur lagi. Bahannya ini dari labu siam dan tempe. Yang pengen tahu labu siam dan tempe ini mau diolah menjadi sayur apa atau lauk apa, tonton terus videonya sampai selesai. Dan yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Langsung aja, pertama-tama ini kita iris-iris dulu untuk labunya. Karena ini masih muda, jadi saya nggak kupas-kupas dulu. Langsung aja kita potong-potong dadu atau memanjang. Kalau sudah selesai dipotong-potong, sekarang langsung kita haluskan bumbunya. Untuk menghaluskan bumbu, saya pakai chopper Mitochiba CH100. Untuk bumbunya, di sini saya pakai 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 3 butir kemiri, 2 buah cabai besar merah biar ada pedes-pedesnya. Saya kasih rawit hijau secukupnya aja ya, karena sekarang lagi mahal cabainya. Kita bikin sedikit aja cabainya, tambahkan sedikit air. Kalau sudah halus, langsung kita tumis bumbunya. Biar lebih wangi, tumis dulu bawang bombay. Thank you.
masukin bumbu. Tumis sampai wangi. Saya tambahkan kunyit bubuk. Sedikitnya aja. Lada bubuk, ketumbar bubuk, masak sampai bumbu harum. Kalau sudah harum, masukin air. Sudah wangi, sudah harum, masukin air. Cukupnya aja. Biarkan mendidih. Kalau sudah mendidih, baru masukin sayuran. Ini saya tambahkan sedikit aja Royco ayam. Gula pasir. Garam. Kalau sudah mendidih, masukin labu. Masak sampai matang. Terakhir baru masukin tempe dan santan. Terakhir ini saya masukin tempe. Ini sudah matang dan siap untuk disajikan ke keluarga. Langsung matikan api kompornya dan diangkat. Ini dia hasilnya, gulai, tempe dan labu. Ini enak banget, rasanya mantap, pedesnya mantap, bumbunya juga mantap. Sekarang kita icip-icip dulu ya. Kita ambil sayur sama tempenya sekaligus kuahnya. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Masih panas. Enak banget. Bumbunya itu menyatu sama tempe dan labu. Pokoknya bunda-bunda harus segera nyoba menu masakan ini atau menu sayur ini, karena rasanya enak banget, dijamin ketagihan. Sensasinya itu ada manis, pedas, gurih. Pokoknya bunda-bunda harus segera nyoba resep ini. Udah sekian dulu videonya ya. Tonton terus videonya sampai selesai. Yang belum subscribe, subscribe dulu, like, dan ditunggu juga komentarnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.